Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman? Semoga selalu dalam keadaan baik, bahagia, sehat semua dan berlimpah rezekinya. Amin. Oke teman-teman, kali ini saya mau ajakin teman-teman jalan-jalan di tepatnya di salah satu tempat wisata yang lagi hits banget di Magelang ya, Jawa Tengah. Nah ini saya sekarang berada di Nepal Van Java. Tapi tepatnya ini saya masih di area bawahnya ya, di Sukomakmur, Magelang. Nah sebelum naik ke Nepal Van Java itu ada tempat ngopi yang katanya bagus banget teman-teman, yaitu di Janji Hati Kopi ya. Di sini view-nya bagus banget. Tadi kita berjalanan ke sini lumayan ya, kurang lebih 2 jam dari Jogja, dan kita melalui jalan yang cukup terjal ya, karena kita mengikuti maps ya. Map ternyata lewat pedesaan, bukan melalui jalan umum ya, jalan utama enggak, yang biasa dilalui mobil. Kita lewat jalan pedesaan dan seru banget tadi. Nah ini sekarang saya berada di Janji Hati ya, Kafe Janji Hati, di mana ini lokasinya tepat di parkiran ya, parkiran mobil ini teman-teman, parkiran mobilnya. Jadi buat teman-teman yang mau ke Nepal Van Java itu parkir mobilnya di sini, nggak bisa naik ke atas, dan nanti naik bisanya naik ojek teman-teman. Nah di sini kondisinya lagi kabut ya, lagi berkabut banget. Jadi jarak pandang terbatas, tadi perjalanan ke sini juga pas di jalan itu jarak pandang mungkin hanya 10 meter teman-teman. Ini kalau lagi nggak berkabut pemandangannya bagus banget teman-teman. Nah kalau yang parkiran motor itu sebelah sana nanti teman-teman ya. Kalau mobil sebelah sini. Jadi kafenya ini Janji Hati berada di dekat parkiran mobil kalau mau ke Nepal Van Java. Nah untuk Vespanya kita parkir di halaman depan. Gimana nanti kesannya, pokoknya ikut terus ya, kita gas. Oke teman-teman, ini saya nyari tempat duduk ya di Cafe Janji Hati. Kita cari yang view bagus. Ini saya duduk di area belakang ya. Nah, ini saya sama ada Mas Taufik sama Mas Adib. Wah. Nah, tadi kita berjalan dari Jogja kurang lebih 2 jam. Treknya lumayan ya, terjal. Nah, tapi begitu nyampe sini seneng banget teman-teman ya. Pemandangannya bagus, cuman sayangnya lagi berkabut ya Mas ya. Lagi berkabut. Cocok. Udaranya sejuk. Nah, ini kita pesan makanan juga teman-teman, karena belum sarapan ya. Kita pesan makanan sama minuman, mungkin sambil ngopi-ngopi di sini. Suasana enak banget teman-teman. Mas Taufik pesan apa ini? 360 Toraja. Kopinya. Kalau Mas Adib V60 ya, V60 juga. Sumbing. Susu kambing. Nah, gimana nanti keseruannya? Jadi kita mau sarapan dulu teman-teman ya. Kita sarapan dulu, setelah sarapan nanti mungkin kita mau eksplor wisata yang ada di sini, yaitu Nepal Van Java. Coba kita nanti naik ke atas teman-teman, seperti apa keseruannya, pokoknya ikut terus, kita gas. Jadi pesan apa ini Mas, makanannya Mas? Ini nasi goreng pete Mas. Oh nasi goreng pete, iya. Unik ya tempatnya. Dari wajan. Ada wajan gini, ada kelopoknya juga. Oke. Makan apa nih Mas Taufik? Nasi goreng pete. Nasi goreng pete, gimana rasanya Mas? Jos, gandos. Mantap ya. Cocok karo hawane Mas. Oh cocok ya, dingin-dingin. Empuk. Wah nasi goreng pete. Jos. Oke teman-teman, ini saya pesan makanan ya, nasi goreng Janji Hati yang katanya khas dari Cafe Janji Hati. Ini ada kerupuknya juga.
Nah ini juga ada tomat, timunnya juga ada teman-teman. Nah kita coba makan ya teman-teman. Makan gimana nih? Bismillahirrahmanirrahim. Enak teman-teman rasanya. Pas banget ya. Cuacanya syahdu kayak gini, udaranya sejuk dingin. Makan nasi goreng janji hati ini. Kayaknya banyak banget irisan bawang merah juga. Jadi membawa apa? Menambah cita rasa. Ini ada telur ini juga banyak. Ya, teman-teman. Bismillah. Ini ada petenya juga. Mantap. Nah, teman-teman yang irisan warna merah banyak banget ini, ternyata ini bukan bawang merah. Setelah dirasain itu, ini kayak apa? Jantung pisang ya, Mas ya? Apa namanya? Combrang. Combrang ya. Jadi kenapa namanya nasi goreng janji hati ya? Hatinya itu mungkin dan ini karena ini jantungnya pisang itu, teman-teman. Ini yang warna merah. Oke teman-teman, alhamdulillah saya sudah selesai makan ya nasi goreng janji hati. Nah ini saya minumnya pesen wedang jahe gula aren teman-teman. Nah panas, cocok banget. Dingin-dingin minumnya jahe. Kita cobain. Bismillah. Nikmat banget teman-teman ya. Cuacanya dingin, udaranya sejuk kayak gini, kita minumnya jahe, kita angetin badannya pakai jahe gula aren dari Cafe Janji Hati. Mantap. Oke teman-teman, kita udah selesai ya ngopi sarapan di Cafe Janji Hati. Ya ini Vespa-nya kita pakai di depan sini. Nah sekarang kita mau nyobain eksplor wisata yang ada di sini teman-teman, yaitu di Nepal Van Java yang katanya view-nya bagus banget. Nah kita harus naik ojek ya, ojek yang ada di sini. Kita coba, kita jalan dulu ke ojeknya. Nanti pokoknya ikut terus, kita lihat view di atas teman-teman. Pokoknya kita gas.